Okay, so tadi aku baru selepas cuci part-part yang aku nak cat warna hitam. So now aku nak buka part sedia pula. Nak buka apa yang ada kat door trim, aku nak buka semua untuk aku cat. Okay, stay tune. So ni lah dia hasil-hasil yang dah dicabut untuk kena kancil. So now aku nak tuang cat dulu lah yang habis. I'ma shut it down, shut it down, I'ma shut it down. Okay, so ni lah hasil dia. Aku dah cat dah semua hitam. So actually dengan sebotol ni tak banyak, tak payah banyak pun, letak tuang sikit je dah boleh dapat satu semua benda ni cat. So memang magic lah cat ni. Kau pakai pakai sikit je dah boleh hitam lah semua part-part ni. Aku pakai span, aku tak pakai brus. Tapi aku rasa macam elok lagi pakai span. So dapat jimat sikit lah cat tu, tak guna banyak. Compare dengan pakai brush, kau nak kena celup-celup kan. Kalau pakai spine ni, kau just pra-pra tekan-tekan sikit sponge tu. So sambil-sambil tunggu kering tu, aku settle benda ni dulu. Ni kalau kancil yang ada plastik trim kat atas tingkap ni, korang boleh cat sekali lah nak bagi matching. Oh, sorry tengah aku kotor. Nak kasi matching dengan tombol-tombol pintu semua, so kita cat ni sekali lah. Baru sama bro, baru kill. Okay, so tengok ni, ni selepas cat, sebelum kelabu hitam cuna. Nampak puas hati lah hitam eh, compare dengan sebelum ni kelabu. Bye-bye, cek lagu. Hasil dia lepas dah kering, hitam dah. Lawa. Semua ni, pintu-pintunya ni semua aku dah hitam kan. Benda ni semua memang kill lah. Ni pun sama, kilat dah hitam. Berubah terus color.
Selain benda ni, aku ada juga hitamkan benda lain lah. Okay, jom aku tunjuk korang. Okay, so selain yang kat belah dua trim tadi, aku ada juga hitamkan plastik atas belah dua trim lah. Yang aku dah hitamkan supaya nak mesh dengan itulah, dengan jajan yang kecil-kecil tu yang aku dah cat tu. So dia mesh lah. Okay, empat-empat pintu aku dah buat. Ni pintu belakang and ni pintu depan. Aku hitamkan atasnya. And then selain pintu pula, aku buat benda ni. Ni aku hitamkan juga this part. Kotak asal dia dah kusam juga warna asal dia. So aku hitamkan dulu belah lah, passenger dengan driver punya tu part. And then lagi satu benda ni. Benda ni pun aku hitamkan juga plastik ni, sebab warna dia dah jadi macam dah hilang color asal dia. So aku spray sekali warna hitam kat sini. Okay, So yang tadi tu dah kering, yang door handle semua tu. So sekarang aku nak pasang balik lah benda-benda dia semua. Okay, jom aku nak pasang sekejap. So macam mana hasil lepas aku cat tadi, aku sambung repository kereta aku. So korang rasa macam mana dengan IPC paint ni? Aku personally first time guna. Bagi aku okey lah, hitam dia nice, memang macam ori lah. Cuma ada nak better sikit lagi, dia suruh letak wax sampai aku tak letak lagi. Masih dalam proses bagi dia serap lagi lah cat tu kat aku punya trim. Belum kering betul-betul lagi. So anyway, aku puas hati. So siapa yang nak try, boleh try lah. Cuma aku sarankan, kalau korang nak pakai spine tu, pakailah glove. Jangan jadi macam aku. Aku tak prepare betul. Glove tak ada. Tak prepare lah nak buat ni. So aku sarankan korang pakai glove lah sebelum buat. Kau letak tamah korang kan. So nak buat dia pun tak susah lah compare dengan spray. Spray banyak-banyak kan, korang nak kena layer dia macam-macam lah. Nak kena coat plastik primer lah, apalah sebagai. And then nak tunggu pun lama. So macam IPC paint ni, korang just buat macam kelas seni time sekolah dulu je. Main tepik-tepik, cat, rata-ratakan gitu lah. And then dia punya pengeringan pun cepat lah. And then agak kilat juga hasil dia. So tu yang enjoy lah juga buat ni. Kalau spray tu ambil masa, belum campur hujan lagi apa semua kan, lagi lah tak jadi apa kalau hujan. So macam ni dia kering cepat ke, dalam 5 minit lah dia cakap macam tu kan, pengeringan dia. So tu je untuk video kali ni. Aku harap video ni jelas dan bermanfaat untuk korang yang nak pakai PC paint ke apa. So far memang okey lah. Aku pun ada juga tengok orang lain punya kata apa, komen pasal chat ni. So orang memang puas hati lah. Aku tengok pun memang tak tipu je. So aku dah cuba. So korang kena cuba lah chat ni. Okay, so tu je untuk video kali ni. Jangan lupa like, subscribe, share, follow IG aku. Okay, assalamualaikum. Bye.